Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Buat teman-teman yang udah gabung di channel YouTube aku, makasih banyak udah nontonin video-video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel YouTube aku, perkenalkan nama aku Ida. Oke, langsung aja. Jadi di video hari ini aku mau sharing tentang cara ataupun tutorial dengan menggunakan metode dropship gitu ya. Buat teman-teman yang udah nontonin video aku yang sebelumnya, itu pasti ada runtutannya ya. Jadi dari mulai cara buka online shop, kemudian cara ngedropship maksudnya ya, cara ngedrop barang-barang tanpa modal gitu. Jadi dengan dropship ini, metode dropship ini lumayan banget ya buat temen-temen yang pengen jualan tapi terkendala di modal, bisa dijadiin alternatif untuk berjualan secara online gitu. Jadi tuh kayak keuntungannya tuh banyak banget gitu loh kalau ngedropship. Pertama, kita nggak usah capek, nggak usah kita beli barang, kemudian kita nggak usah kayak misalkan beli ke daerah mana untuk beli barang, kemudian beli A, B, C, D, kemudian packing dan lain-lain. Itu benar-benar gak usah banget kita kerjain, karena kita merupakan menggunakan metode dropship. Jadi itu kayak ngedrop gitu, jadi bukan kita yang kirim tapi distributor kita atau seller kita yang kirim barang. Nah, di sini aku bakalan ngasih tutorialnya nanti di akhir video. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu caranya, stay tune terus di video aku. Oke teman-teman, jadi di sini aku ngebahas pure tentang Shopee. Jadi itu aku menggunakan aplikasi Shopee untuk ngedropship ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin tanda tanya dropshipnya di mana gitu, jadi aku jelasin lagi sekali lagi, aku dropship tutorial dengan menggunakan aplikasi Shopee. Jadi Shopee itu adalah sebuah online shop gitu ya, yang digunakan untuk jual beli. Nah, makanya aku mau sharing tentang dropship dengan menggunakan aplikasi Shopee, bukan aplikasi yang lain ya. Nah, di video sebelumnya aku kayak udah semacam singgung gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau ngedropship, itu harus menemukan seller yang amanah gitu ya, atau seller yang dapat dipercaya untuk kita jadikan distributor. Karena kenapa? Karena ketika orang beli barang ke kita, jadi tuh kayak dia tuh kayak harus semacam repeat order lagi loh buat next time-nya gitu. Jadi tuh biar dia tuh kecanduan belanja ke kita gitu, atau misalkan biar dia itu percaya ke kita bahwa produk-produk yang kita jual, barang-barang yang kita jual itu sesuai dengan spek yang dia inginkan gitu. Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus hati-hati dalam memilih seller gitu. Terus ketika kita memilih seller, kita nggak mungkin kayak langsung aja dong percaya, oh ini seller bisa ngedropship nih, jadi tuh dia kayak semacam bisa langsung kirim barang nih ke customer kita. Jadi tuh nggak seperti itu ya teman-teman. Ada beberapa seller yang ketika kita menggunakan metode dropship, dan misalkan kita info ke seller tersebut, sis dropship ya untuk customerku gitu. Kadang ada beberapa seller yang memang dia sistemnya tuh nggak bisa dropship, karena mungkin entah itu SOP toko dia, ataupun misalkan memang dia nggak bisa menggunakan sistem dropship ataupun yang lain-lain, aku nggak tahu. Cuma memang ada beberapa toko yang seperti itu. Terus selain itu, kenapa kita harus survei seller atau distributor? Karena misalkan dari beberapa toko itu ada beberapa barang yang ketika kita misalkan pasarkan barang tersebut tidak sesuai spek gitu ya untuk customer kita. Nah, disanalah fungsinya kita survei. Jadi misalkan kita beli baju A, dan kemudian baju tersebut dia kirim random, atau misalnya dia kirim bukan sesuai keinginan kita gitu. Nah, karena kita udah survei duluan, berarti misalkan toko tersebut bisa okay lah, maksudnya bisa dipercaya lah buat jadi seller kita gitu. Karena dia misalkan mengirimkan sesuai barang yang kita pesan gitu. Kalau misalkan ternyata kita beli barang dan dia tidak mengirimkan sesuai speknya atau sesuai barang yang kita pesan, berarti dia agak-agak nggak bisa dipercaya gitu. Jadi dia hanya jualan aja gitu, memang nggak membutuhkan ataupun misalkan nggak mementingkan apa yang seller pengen, apa yang customer pengen gitu. Jadi cuma jualan doang gitu, nggak peduli kita mau salah order atau apa. Jadi dia benar-benar cuma ngasal gitu loh. Jadi kan itu benar-benar berefek
ke customer kita nanti gitu ya. Kayak misalkan pembeli kita beli barang A kemudian dikirim barang B, otomatis ribet dong. Jadi tuh dia kayak semacam pengen return atau misalkan balikin lagi dong duitnya atau misalkan barangnya dong pengen ditukar. Itu kan kita memakan waktu kayak untuk bayar ongkir, kemudian untuk ngirim balik lagi ke seller kita, kemudian balik lagi nanti ke customer kita. Itu kan pasti akan membutuhkan waktu juga ya. Jadi makanya di sana kita harus benar-benar pintar memilih seller yang bisa dipercaya dan bisa kita gunakan untuk pegangan kita sebagai distributor buat pemasaran barang gitu. Oke, jadi itu beberapa info-info atau beberapa apa namanya kayak semacam hal-hal yang harus kita prepare-kan gitu ya sebelum ngedropship. Nah, setelah ini aku bakalan kasih info cara tutorialnya. Jadi simak terus ya. Ini aku mau kasih tahu caranya tutorial menggunakan Shopee untuk berjualan dengan metode dropship. Jadi buat teman-teman yang belum punya aplikasinya, kalian bisa download di Play Store, kemudian masukin keywordnya Shopee. Nah, kemudian nanti akan muncul yang kayak gini, yang orange. Nanti kalian bisa download karena aku udah punya. Jadi kita langsung back aja ya. Langsung masuk ke aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan layar pada Shopee. Terus kalian nanti bisa pilih-pilih produknya di sini. Kalau misalkan kotak ini untuk search. Jadi nanti kalian bisa searching apapun dan lain-lain lah ya. Aku mau contohin pembelian ini ya. Misalnya aku mau beli ini outer ini, terus kalian langsung klik beli sekarang. Nanti kalau misalkan ada beberapa kode di sini, kalian harus klik dulu supaya bisa beli. Nah, dan ini ada jumlah yang mau kalian beli itu berapa piece. Nanti langsung klik beli. Nah, kemudian kalau udah seperti ini berarti udah masuk ke keranjang kita. Jadi itu kayak udah masuk ke list barang-barang yang bakalan kita beli. Kemudian totalnya udah bener ya, 72.000. Langsung check out. Nah, di sini alamat pengirimannya kalian bisa masukin di sini ya. Jadi itu nanti ada semacam pilihannya untuk masuk ke alamat. Kalau aku misalkan aku pilih yang ini. Terus opsi pengirimannya kalian mau pakai apa, misalnya GMT. Nah, pilih waktu pengiriman, kita harus memilih itu pengirimannya mau setiap saat atau di jam kantor. Karena aku di rumah, jadi aku pilih yang waktu pengiriman setiap saat. Kemudian setelah kayak gini, langsung konfirmasi. Setelah muncul kayak gini, kalian pilih dulu metode pembayaran. Terserah pembayarannya mau pakai apa. Karena aku pakai BRI, aku pilih bank BRI, ada BCA juga, lengkap banget ya. Kalaupun kalian misalnya nggak pakai bank, kalian bisa pakai Alfamart ataupun Indomart. Jadi bisa ada beberapa opsi untuk melakukan pembayaran. Nah, yang bank juga ada bank BRI. Misalnya aku kan pakai bank BRI nih. Ada bank BRI yang dicek otomatis itu kayak dengan menggunakan kode Briva gitu. Kalau yang dicek manual itu kita kayak harus upload lagi loh, upload bukti transfernya. Jadi kalau aku lebih memilih yang bank BRI dicek otomatis karena itu lebih simpel. Setelah itu konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi, itu kan kita udah dapet tuh ini subtotalnya 72.000. Kemudian ditambah dengan ongkir 23.000, total pembayarannya adalah 95.000.
Nah, di sini kan ada tulisan kirim sebagai dropship. Nanti kita tinggal geser ke kanan. Nah, nanti di sini akan muncul nama pengirimnya siapa dan nomor telepon pengirimnya siapa. Nah, setelah itu baru kita klik buat pesanan. Nah, seperti ini, kalau misalkan udah muncul kayak gini pembayaran, nanti kita akan salin pembayarannya dan melakukan transaksi dulu. Jadi itu kita harus transfer dulu ya. Di sini kalau misalkan buat teman-teman yang nggak tahu cara pembayarannya, itu udah ada petunjuk cara transfernya gitu. Kalau misalkan menggunakan ATM ini udah ada. Kemudian kalau yang pakai e-banking juga udah ada di sini. M-banking juga udah di sini. Kemudian ada yang transfer mini ATM juga ada. Dan ada petunjuk transfer store tunai. Jadi itu benar-benar udah lengkap banget ya. Cara untuk petunjuk transfernya ada di kolom di bawah ini. Kalau misalkan udah, kita tinggal klik OK. Nah, karena udah muncul kayak gini, berarti itu kita tinggal melakukan pembayaran ya. Oke semuanya, jadi tadi video dari aku mengenai tutorial untuk menggunakan metode dropship dan kemudian prepare-prepare sebelum dropship itu kita harus ngapain. Tadi juga aku udah jelasin. Semoga video hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. See you on my next video. Bye-bye.